Oke, sekarang ini gue baru dateng ya. Ini salah satu merchandise resmi dari kartun Crayon Shinchan, dan ini made in Jepang asli ya. Jadi ini terbitan dari Small Planet, dan ini adalah handuk. Nah, handuknya ini dia memiliki corak seperti piyama yang biasa digunakan oleh si Shinchan-nya sendiri. Yang pas di season pertama ya, jadi untuk coraknya kayak gini, dan ini tuh gambarnya kayak gini. Dan ya, untuk ukuran handuknya sendiri dia 154 kali 84, dan langsung aja kita buka seperti apa bahannya. Untuk pelindungnya kayak gini doang ya, jadi dia cuman berlapis biru dan gak ada apa-apa lagi, kosong. Terus langsung kita buka untuk isinya. Oh iya, nah sebelumnya ini ada tag-nya ya, dia ada tag-nya dengan tulisan, ini bahasa Jepang juga, yang gue nggak paham artinya. Dan untuk bahan anduknya sendiri dia halus ya, betul-betul halus banget. Nah ini lu bisa pegang sendiri nih, bahannya kayak gini. Dia halus banget, selain itu untuk, apa namanya, untuk dalamnya justru dia warnanya putih. Warnanya putih, dan di bagian luarnya ada yang tebel. Jadi ini gue bilang untuk anduk kayak gini sayang banget ya kalau dipakai, apalagi kan coraknya unik ya, coraknya unik, dan di sini juga susah lah dicarinya. Cuman yang sayang banget adalah ini dia nih, kartunnya dia agak kurang rapi ya di sini jahitannya tuh. Ini dia, jadi kalau misalkan lu kelihatan, nah tuh dia ada kayak warna putih yang ngelupas dari jahitannya, dan ini sayang banget. Padahal sebetulnya untuk coraknya cukup bagus, cuman untuk jahitannya, untuk bahannya sendiri di bagian apa, bulunya dia kurang tebal ya, sehingga untuk beberapa part pun, terutama di bagian ujung, dia agak apa namanya, agak rusak kayak gini. Dan untuk di sebaliknya justru lebih aman ya. Sebaliknya dia justru lebih aman, cuman sayang banget kembali lagi di bagian tengahnya juga kita jumpai. Ini dia agak terkelupas juga nih, kelihatan kan untuk warna putihnya. Oke, selain itu juga ini ada mukanya si Shinchan ya di sini. Dan ya, ini mukanya Shinchan kayak gini. Nah, ini dia. Ini mukanya Shinchan, untung di bagian Shinchan-nya dia nggak terkelupas ya. Jahitannya cuman sayang di bagian-bagian lainnya ini dia agak lupas, terkelupas ya tuh. Ini juga tuh, bagiannya cukup banyak, gue bilang ini hampir seluruhnya ya yang kelupas. Dan ini gue bilang bahannya agak tipis dari anduk ini sendiri. Oke, sekian dulu dari unboxing kali ini.